tombol subscribe sekarang juga dan jangan lupa di like, komen, dan share video-videonya. Terima kasih. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa kembali bersama Risma.com CCTV Online Channel. Oke guys, video kali ini saya mau sharing gitu guys ya, bagaimana cara membuat video itu mundur gitu ya guys ya. Saya mau mencoba ini bagaimana caranya gitu ya guys ya, video kita itu nanti bisa berjalan mundur kembali. Nah seperti itulah, itu memang sudah banyak digunakan oleh orang-orang yang suka dengan edit-edit video seperti itu. Nah oke, langsung saja ini guys, saya mau add dulu. Kalau sudah seperti ini, kita nanti ambil, artinya ambil impor, kita impor di sini ya guys ya, medianya nanti kita ambil ya, salah satu yang kita pilih, intinya seperti itu videonya. Lalu kalau sudah kita add sini ya guys. Nah kalau kita sudah add di sini ya, baru kita sini nanti akan nampil gitu ya guys ya. Nah seperti ini contohnya, saya mau mencobanya, kita apply dulu nanti bagaimana caranya ya. Ini masih standar ya guys. Nah ini standar videonya. Oke kita coba lihat. Oke ini video standar berjalan. Oke ini video standarnya ya guys ya. Nah nanti bagaimana caranya kita membuat video ini nanti kembali mundur, berjalan mundur gitu. Kalau kita sudah menambahkan video ya, nah kalau seandainya kita full, artinya kita full ini gitu ya, kita tinggal copy saja ini, kita klik kanan ya, kita copy. Oke lalu kita taruhkan di belakangnya yang memang sesuaikan nanti dimana akan video itu akan berjalan. Nah di sini ini standarnya yang di sini. Kalau di sini nanti saya akan membuat mundur ya, jadi kita akan membuat video ini mundur kembali semula seperti tadi gitu ya. Ini juga masih sama, ini standar. Nah ini tinggal edit saja. Oke ini masih sama seperti yang depan ya ini. Nah caranya bagaimana, kita ini klik dua kali ya guys, klik dua kali iya. Nah di sini nanti ini kita kan ada, nanti ada video, ada audio, ada video. Sebenarnya sangat mudah sekali ini guys ya. Nah di sini di bawah, paling bawah kalau video ini ada yang namanya play video clip in reverse ya. Nah ini kita tinggal kita centang saja. Nah kalau sudah baru kita oke. Nah udah guys, gitu aja. Jadi ini kita lihat ya dari awal nanti bagaimana ini akan berjalan ya. Kita lihat. Oke ini posisinya video ini masih standar, memang standar bawaannya seperti ini ya. Nanti bagaimana caranya nanti bisa video itu berjalan mundur. Nah ini coba kita lihat contohnya ya guys ya. Oke mundur ya. Oke oke stop dulu. Nah di sini tadi bahwasanya berjalannya di sini ya, ini berjalan ke depan ya guys ya. Oke iya ini ya guys. Nah kalau yang ini nanti balik ke belakang ya. Kalau untuk penempatan kita bisa potong, contoh nih ya. Oke kita bisa potong, sesuaikan aja umpamanya sampai di mana nih ya, di sini aja lah. Oke di sini lalu kita potong ini, lalu yang di sini kita sesuaikan saja sampainya di mana. Oke ya kita potong, kita ambil. Nah ini coba lihat ya guys ya. Oke dari depan oke langsung lanjut ke dua, mundur lagi iya.
Oke, seperti itu guys, caranya membuat video mundur gitu ya. Semoga bermanfaat. Apabila suka dengan video ini, jangan lupa like, comment, dan juga jangan lupa subscribe-nya ya guys ya. Oke, terima kasih.